Operator Wavekub Rusia secara konsisten terus menghancurkan pertahanan militer Ukraina di medan pertempuran. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 30 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik serangan drone FPV Rusia terhadap sejumlah parit musuh di daerah pemukiman. Pasukan Kiev tak pernah bisa lolos dari pantauan militer Rusia. Drone FPV Rusia terus melakukan pengintaian dan penghancuran secara instan, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tak terhitung ada berapa kerugian yang diterima pasukan Ukraina di daerah ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.